Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk "Hidupmu Hampir Hancur, Pulanglah ke Pangkuan Jalan". Sambil memuat naik foto terpampang di dada Akbar, ibu kepada pengarah Samsul Yusuf yaitu Datin Fatimah Ismail berkongsi luahan dipercaya susulan konflik yang berlaku terhadap rumah tangga anaknya. Perkara tersebut dimuat naik Fatimah menurut si Instastory pada Rabu, "Hidupnya hampir hancur, pulanglah ke Pangkuan Jalan. Sudah jauh tersesat, pintu kami sentiasa terbuka untukmu. Allah juga maha mengampun," tulisnya. Semalam, istri Samsul yang juga merupakan pelakon Putri Sarah memaklumkan ibu dan bapak mentuanya sedia menjadi pencela dan saksi membabit krisis rumah tangganya bersama Samsul. Ia dimaklumkan Fatimah kepada Putri Sarah menerusi satu panggilan termasuk akan memberikan sokongan penuh kepadanya. Terdahulu menerusi prosiding permohonan cerai yang berlangsung pada Selasa, Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, pengarah pasangan berkenan dirujuk kepada jawatan kuasa pendamai. Samsul enggan melafazkan cerai kerana merasakan hubungannya bersama istri masih lagi boleh diselamatkan. Selain kes permohonan cerai, satu lagi kes bakal dijalankan susulan keputusan Mahkamah Section yang membenarkan permohonan Putri Sarah untuk memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap istri Samsul Yusuf yaitu Ira Kazar, kakaknya Yasmin, dan bapaknya Kazaruddin Saidi. Perintah injunksi dipenuhi oleh Putri Sarah pada 4 Juli tahun lalu, antara lainnya menghalang Ira atau siapa yang mempunyai kaitan dengannya daripada menjejaskan ketentraman dan kedamaian Putri Sarah dan keluarga serta keluarga mentuanya termasuk suaminya. Ira juga dihalang daripada mendekati atau berada dalam jarak 500 meter daripada Putri Sarah, keluarganya dan keluarga mentuanya, suaminya atau siapa yang mempunyai kaitan dengan Putri Sarah. Untuk info, Putri Sarah dan Samsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata yaitu Saikul Islam 5 tahun dan Sumayyah 4 tahun. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.